Dikasih kesempatan untuk Mas Dzakir. Tanjakan harus ditutup, Dzakirnya teko. Terus tidak ditutup. Pemanasan nih saya. Gede pemanasan. Persembahan rekan-rekan dari Pulau Jawa dan juga dari Jawa Tengah. Jawa Kiki. Oh, rider Jawa Tengah, Bu. Wah, percobaan. Let's go. iki terus. Tinggi tanjakan. Jenenge diampun. Terima kasih Putri. Yes. Ampun motor ini. Tanjakan ditutup. Dikasih kesempatan untuk Mas Dzakir. Tanjakan harus ditutup, Dzakirnya teko. Terus itu ditutup. Nanti kita lanjut ke tanjakan kedua. Masalah yang konon mesti sangat istimewa bosku. Karena Mas Dzakir sama milik. Masa tanjakan Indonesia. Masih. Parasan. Mundur. Pertama, naik pertama pemanasan. Percobaan kedua. Mencoba menaklukkan tanjakan di atas dari teropong. Masih. Baru sekali lagi ya. Berikutnya ada Mas Wajan dari RTC. Gue sama ngiri masku. Hei, untuk terakhir, apa yang jauh? Yang kedua, wasik. Hei, aku pun menarik kayamu sih. Apa yang? Wes, apa sampai dari budal. Mas tanya ya, ini tadi dinanti-nanti tidak datang-datang kemana? Kita jalur full jalur. Jalurnya itu apa itu sama panitia kan ini setelan jalur, jelas jalur kering ya. Ternyata begitu kita waktunya jalur tadi hujan, makanya kita ke Bergok di tengah hutan dan alhamdulillah masih dikasih kesempatan 3 kali mencoba. Tapi tidak apa-apa lah, katanya panitia di sana masih tertinggi gitu. Tertinggi yo. Ini jauh pamit semua. Ya alhamdulillah lah. Di sini dipertemukan lagi dengan Sono Indah. Kita persahabatan dengan Sono Indah selalu gini. Di Jawa Tengah kita ketemu, di Jawa Timur kita ketemu. Amin. Mantap. Mantap. Jadi ini tadi datang paling akhir dan paling tinggi. Akhir. Makanya ya kembali lagi ya. Biasanya netizen itu bilang Mas Dzakir itu nggak pernah jalur, langsung duduk tanjakan. Yang bilang kayak gitu ngopinya kurang jauh, belum pernah ngopi di tengah hutan. Suruh ngopi di tengah hutan. Saya pernah jalur dengan Mas Dzakir. Lah gitu loh. Banyak kan yang komentar yang nggak pernah jalur. Saya itu jalur, Kak. Jalur. Saya hobinya jalur, Kak. Judulnya ada kok. Iya. Makanya itu. Kelihatan banget capeknya. Jadi jalur full. Dzakir ki ning ngarepku aku. Heeh. Terus ndak tau kene.